Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ya, kita berada di salah satu villa. Ini rekomendasi banget, ya, buat teman-teman yang pengen liburan. Karena kalau liburan tuh kan mikirannya sudah, wah, macet di perjalanan atau segala macam. Nah, nanti kita akan ulas, ya, di villa ini berapa kapasitas dan fasilitasnya apa aja. Dan yang pasti ini adalah menjadi salah satu rekomendasi buat teman-teman dan menjadi solusi, karena daripada nginep di hotel cukup di sini, ya, karena fasilitas interiornya dan fasilitas itu bisa setara dengan hotel, bahkan lebih dari hotel. Ya, untuk lebih jelasnya jangan di skip videonya, ikutin terus inspirasiproperty.com. Kali ini kita berada di Villa Dasa Sentul. Inspiratif, ya. Kita berada di Villa Dasa Sentul. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke dalam, temuin untuk pengolahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ibu, apa kabar, Bu? Baik. Ya. Nah, teman-teman inspiratif, nggak sini, Bu. Kita mau ngobrol-ngobrol nanti sama perkenalan Ibu siapa namanya? Ibu Nini. Ibu Nini. Nah, Ibu Nini akan temanin kita untuk lihat-lihat Villa Dasa Sentul. Oke, Bu. Ya. Mau ya kita temenin saya? Oke. Oke, siap. Kita ke dalam, Bu. Ini ruang tamunya, Bu, ya? Iya. Jadi ini ruang tamunya dari villa utama ini. Iya. Nah, ini kalau boleh tahu ada berapa kamar, Bu? Ada 4. Ada 4 kamar. Mm-hmm. Nah, oke. Sebelum kita ke lantai 2, mungkin kita lihat fasilitas ini dulu, ya, ya. Bu Nini. Jadi di sini adalah ruang tengah. Ruang tengah. Ruang tengah. Nah, kemudian di sebelah sini ada ruang dapur. Pantry, dapur. Peralatan. Nah, teman-teman, kita lihat nanti fasilitasnya yang berada di Villa Dasa ini luar biasa, ya, dari kulkas, kemudian oven, ada apalagi kompor sudah tersedia, dan ini fasilitasnya juga bukan fasilitas yang villa-villa yang biasa, ya. Artinya memang ini premium semua, Bu, ya? Iya. Gitu. Jadi piring-piring udah dilengkapin, Bu, ya? Ada di sini. Oke, piring-piring juga udah tersedia. Alat-alat masak. Ya. Panci-panci di sini. Panci-panci. Oke. Ini sendok. Sendok. Kompor. Dan semuanya barangnya premium, ya. Jadi teman-teman silakan pergunakan, sudah menjadi bagian dari fasilitas Villa Dasa Sentul ini. Betul, Bu Nini, ya? Iya. Kalau ruangan itu apa? Itu ruangan aku. Oh, jadi kalau ada untuk tamu dikunci. Oh, siap. Oh, oke deh. Ini ruang makan, meja ya, makan. Meja makan. Ya. Oke, lanjut, Bu Nini, kita ke mau mana dulu nih? Kita ke sini dulu kali, ya. Ini boleh. Kamar. Oke, ke kamar, ya. Nah, di sini ada ruang santai. Taman untuk, ya, coffee table. Kemudian pemandangannya kolam renang. Kolam renang. Oke, kolam renang. Oke, lanjut, Bu Nini, kita ke kamar utama dulu. Kalau kamar utama itu ada bathtubnya. Oke, perbedaan dari total kan 4 kamar, Bu. 4 kamar. 4 kamar, kemudian ada 3 kamar, 2 kamar di bawah, 2 kamar lagi di atas, di lantai 2. Nah, yang 2 kamar di lantai dasar ini salah satunya ini kamar utama. Utama. Ya. Perbedaannya? Perbedaannya kamar utama ada bathtubnya. Ada bathtubnya. Ya. Oke. Okay. Semua kamar itu ada TV, nonton Netflix, video. Oke, luar biasa. Sahabat inspiratif, kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat di masing-masing kamar ini adalah kamar utama. Kalau untuk ukuran bednya king size atau double, ya, kemudian ada TV, sudah termasuk Netflix, sudah bisa nonton. YouTube, ya, nonton. Oke, itu. Oke, kemudian lemari juga untuk pakaian, ya, bisa. Sudah lengkap semua. Ada gantungannya. Iya. Ini bisa dibuka, Bu? Iya. Oke. Nah. Luar biasa, ya, untuk kapasitas naruh pakaian ataupun tas itu cukup besar. Kemudian ya, ini juga ada lemari, ya, buat naruh-naruh barang-barang. Kemudian TV, AC, Bu, semua kamar semua ada AC. Semua kamar ada AC, setiap ruangan ada AC.
Setiap ruangan, jadi AC itu tidak hanya di kamar, tapi di ruang tengah setiap ruangan ada AC. Ada AC, wah luar biasa. Air kemudian panas. Dressing table atau meja rias juga ada. Nah ini, sahabat inspiratif bisa kita lihat, lampu kita nyalain. Nah, ini yang menjadi pembeda dari 4 kamar. Jadi kamar utama ini sudah ada bedtub, kemudian wastafel, shower, dan ini dilengkapi dengan water heater, Bu. Iya. Air panas ya, jadi kalau sahabat inspiratif mau mandi air hangat ataupun air panas, ada sudah sampo, tersedia. Ada sampo, sabun mandi. Oh, amenitiesnya juga ada? Sudah disiapkan dari Villa Dasar? Iya, sampo, handuk, sabun. Bed mat ya, bed mat, ada bath towel, kemudian hand towel ada. Oh, di bed matnya ada dua ya? Ada dua. Oke, ya. Jadi, bagi teman-teman yang berlibur, nginep di villa, nggak mau bermacet-macetan, cukup ke Sentul dan fasilitasnya hotel banget, Bu. Iya. Oke. Kita keluar, Bu. Kita lihat di kamar keduanya. Kalau desainnya hampir sama, Bu, ya? Semua ya? Sama. Jadi memang ada dinding tengah gini ya? Buat nempel TV. Oke. Untuk ukuran bednya juga sama untuk double ya, king size, kemudian TV juga ada. Nah kita lihat kamar mandi. Nah perbedaan di kamar kedua bathtubnya, namun untuk bed mat, bed towel, kemudian nanti ke sabun, sampo, dikasih. Kita bicara handuk atau bed towel nih, ya. Itu diganti nggak bed towel? Kalau mereka nginep 2 hari, kalau mereka di refresh, kita ganti. Kalau hanya 1 malam nggak? Nggak, okay. Kan besoknya mau pulang. Siap. Nah, kalau tamu minta ganti ya ganti, ada sebagian tamu nggak mau minta ganti kan, nggak mau dimasukin. Terus kalau misalnya minta dirapihin, saya rapihin kamarnya. Kalau okay, diminta. Di make up ya. Kalau nggak diminta nggak berani masuk kamar. Tamu jadi sahabat inspiratif, jadi... Ya, kita memang bentuknya villa, tapi untuk servisnya itu benar-benar full. Ya, seperti hotel. Artinya, Bu Nini juga bertanggung jawab tentang kebersihan kamar. Kalaupun memang minta request di make up, boleh Bu ya di make up, dibersihin lagi. Kolam renang ini dalamnya berapa nih? Ini 1 meter 30. 1 meter 30, artinya sedada orang dewasa lah ya, kurang lebih. Oke, Bu Nini, kita ke lantai 2. Ya, oke. Oke, sahabat inspiratif. Kita menuju ke lantai 2 di Villa Dasar Sentul. Oke, ini lantai 2 ya Bu Nini ya? Iya. Dan ini juga ruangannya full AC. AC? Pokoknya yang indoor, semua yang ada di ruangan Villa Dasar ini semua ber-AC. Iya. Jadi tidak hanya di kamar. Iya. Tapi di ruang-ruangan juga berhasil. Ya. Oke, sahabat inspiratif, kita lihat di ruang tengah, di lantai 2 ini ada sofa, kemudian ada TV, full, wifi juga Bu ya? Ada wifi. Ada wifi ya, nah, wifi gratis. Sini enggak, yang ini enggak Netflix, hanya nonton TV-TV atau YouTube, okay. Netflix-nya di kamar. Netflix-nya fasilitasnya di TV kamar? Di kamar, ada yang 4 kamar itu. Oke, jadi sahabat inspiratif, jadi memang benar-benar seperti hotel banget. Jadi masing-masing kamar itu terdapat TV LED. Jadi tidak hanya terdapat di ruang tengah, tapi di masing-masing kamar. Oke, Bu, kita lihat di kamar ketiga. Iya. Oke, ini adalah kamar ketiga dari Villa Dasa. Kalau dari segi ukurannya kurang lebih hampir sama juga Bu ya? Sama, tempat sama, tidurnya sama. Desainnya juga sama, tempat tidurnya sama. Kemudian ini kelebihannya karena di lantai 2, ini di kamar ketiga ini memiliki balkon Bu ya kayaknya? Iya, balkon. Nah ini ada balkon, sahabat inspiratif bisa lihat. Nah, ini ada kelebihannya adalah balkon. Ini bisa melihat sekitaran Villa Dasa ya. Oke, lanjut Bu Nini. Kita cek kamar mandinya, sahabat inspiratif. Untuk size kamar mandinya lebih kecil dibanding kamar pertama dan kedua. Jadi kalau sahabat inspiratif lihat, ya ini ya, shower tetap ada,
Kemudian bed towel sama bed mat itu juga sama sudah disediakan. Kemudian sabun sampo juga sudah termasuk di fasilitasnya Villa Dasa. Oke, Bu, kita lanjut ke kamar keempat ya. Oke, sahabat si kreatif, kita menuju ke kamar 4 di Villa Dasa. Nah, ini adalah kamar keempat di Villa Dasa. Hampir sama semuanya, interiornya, kemudian desainnya, luasannya juga sama di kamar nomor 4 ini. Cuma memang ada balkonnya di ya di umum ya. Oke, yuk kita lihat ke balkon di lantai 2. Itu bisa buat bakar-bakar. Kalau orang bakar-bakar bisa di bawah, bisa di atas. Bisa di mana, Bu, kalau bakar-bakar? Bisa di situ, bisa di bawah. Itu kasur. Boleh, boleh. Jadi ini balkonnya untuk barbeque, untuk bakar-bakar. Boleh, Bu, kita ke sana, Bu? Boleh, boleh. Jadi di lantai 2 ini terdapat fasilitas teman-teman inspiratif untuk ya bakar-bakar ataupun barbekyuan dengan view-nya itu ke bawah ke kolam renang, kemudian juga ke sekitar villa seperti itu. Nah, untuk barbekyu udah disiapin, Bu? Siapin, tinggal arangnya. Enggak, yang disiapin tepatnya aja arangnya. Biasanya kalau tamu nggak bawa, nitip ke saya, minta beliin. Dibeliin ya, difasilitasin. Ditolong, beli sendiri. Oke, cukup luas ya, sahabat inspiratif. Cocok banget untuk santai di kita bikin acara barbekyuan, kemudian nongkrong santai. Sudah difasilitasi dengan alat barbekyu juga oleh Ibu Nini. Jadi nggak perlu ragu ataupun sungkan, Bu, ya. Jadi kalau ada kebutuhan apa-apa, tinggal ngomongin Ibu Nini aja. Iya. Karena Bu Nini juga memang tinggalnya nggak jauh dari villa ini. Iya. Oke, sahabat inspiratif, itu tadi fasilitas di Villa Dasa. Ya, villa ini memiliki 4 unit kamar dengan satu kamar utama. Kemudian kalau di kamar tengah kita bisa kasih extra bed nggak, Bu? Bisa. Di family room. Bisa. Bisa ya. Oke, jadi nggak menutup kemungkinan teman-teman inspiratif ya ingin menambah extra bed ataupun jumlah orang, jadi nanti tinggal hubungin Bu Nini aja ya. Ya. Kemudian bayar additional charge tambahan orang ataupun extra bed.